Menteri hari ini merasmikan Mesyuarat Agong Tahunan ke-64 MCA yang disifatkan sebagai perhimpunan ikrar sedia gempur. Untuk perkembangan semasa, kita berlintas langsung bersama Shamira Sufri di Wisma MCA. Baiklah, terima kasih dan kesukaan sejak Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Seluruh MCA kini telah kemas, ketat dan siaga untuk menyokong dan mendukung yang amat beramat pada Menteri ke arah pencapaian aspirasi Barisan Nasional. Seperti yang mana yang anda dapat saksikan di belakang saya, sekarang ini telah berlangsungnya, sedang berlangsungnya ucapan perasmian dari yang amat beramat pada Menteri. Dan sebelum ini, sekitar jam 9 pagi tadi, telah berlangsungnya ucapan dasar oleh Presiden MCA yang merangkap Menteri Pengangkutan Dato' Sri Lia Tiong Lai. Dan memetik ucapannya, beliau menyatakan bahawa MCA adalah satu parti yang bertanggungjawab dan mempunyai perancangan jangka masa panjang. Dan MCA akan terus menjurus ke arah menyediakan platform dan peluang penyertaan yang dapat memanfaatkan semua dalam revolusi perindustrian 4.0. MCA dulu, kini dan selamanya akan melaksanakan pelbagai program dan inisiatif bantuan rakyat miskin, peningkatan pendapatan keluarga dan membebaskan keluarga-keluarga daripada jeratan poverty cycle. Contohnya, MCA telah mewujudkan TAR-UC, UTAR, VITAR dan CECE. Ini adalah memberi peluang pendidikan berkualiti untuk anak-anak dengan yuran yang berpatutan. Dan melalui institusi inilah, maka anak-anak semakin berjaya, semakin cemerlang dan berjaya dalam kehidupan mereka. Dan untuk pengetahuan, sebelum ini iaitu semalam telah langsungnya Mesyuarat Agong Tahunan Pemuda MCA serta Mesyuarat Agong Tahunan Wanita MCA yang disertai oleh 1,219 delegasi wanita MCA. Dan saudara, difahamkan Mesyuarat Agong Tahunan MCA ke-64 ini diadakan buat kali terakhir sebelum menjelangnya pilihan raya umum ke-14 adalah bagi mendapatkan kembali kepercayaan rakyat terhadap MCA. Baiklah, teruskan bersama dengan TV1 bagi mengikuti perkembangan semasa mengenai Mesyuarat Agong Tahunan MCA ke-64 ini. Saya kembalikan kepada rakan sukan di Angkasa Puri, silakan.